yang tadang dasar hanaba nabi itanya ka menang sitba nabi ka 20. Ha, mungkin sahabat dia kubut nyana contoh pada nabi tabat nang ka nurung gereng ka nurung menan-menan agak itanya karena nak kelompok yang dikira sahabatnya sahabat lagi kerjaan sehingga hana merasa jika dalil sesuatu yang gemari turunnya gepubut ada kala ge ikrar sama dengan Rasulullah but pengakuan perkataan beda Nabi maksum sahabat hana maksum. Hana maksum tak ni gede. Karena nasabah level tu yang harus diingat. Mungkin orang lain hana ikiranya mahfud. Maksum hal yang wajib pada Rasul. Mahfud bukan hal yang wajib tetapi terdapat pada ulama. Ini lih ya. Lihat tingkai untuk maksum hal yang wajib pada Rasul, Nabi dan Rasul. Mahfud tidak wajib, tetapi terdapat. Hana wajib tak? Nah, tahu pegah na kecontoh barang tahu hendak mengaji. Orang yang dekat dengan Imam Syafi'i, alaih murid yang senior hana agak lebih tahunan ni. Kepunan teman yang penting na pengakuan lam yu'han anhu kabiratun wala sagiratun. Semenjak saya bergaul dengan beliau tidak diperdapatkan beliau mengerjakan dosa kecil dan dosa besar. Kajiannya jaminan keken dalam istilah mah. Maka kita berpegang kepada kata-kata yang orang yang mari tu kalau dia kena juga. Kena jo tu tak ya ulung urung dulu ada juga oh di karena ka saleh ka kasyaf ya jadi oh di sit di mata ti ka kaim tuk draw yang tengkarnya berapa-rapa ju kitab ati lemu be kitab pi ati ali ha menjalat karena kitabnya ubu menyolong ke ha kitab lan lemu duk berbumpak teut urul ikut dengan punggung urul ikut ni Al-Quran je lagi Al-Quran dan semayang bukan mana yang tentera ni bahu depeh yang Al-Quran dan semayang ni wahabi yang nak alusunah dan alusunah dasar hukum menjadot-dot aku almarhum tungku Syekh Hawam ajudan pribadi ya pun katanya dipegat kategori dia saja semayang mbak masjid pura wahabi pura alus sunnah kalau nak jusa hilai pun menyusuh seh kengkeng yang alus sunnah menyusuh rapat yang wahabi tanda tak bawa wahabi hana mesinnya. Hana memusingnya be antu itu be musingnya hana. Nya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allahu Akbar dum ke imam. Allahu Akbar. Raya asyulika kadangan ditege. Nam sipluh nya raya-raya yang yang tanda Ahlus Sunnah wal. Gupega kategorinya memukul diri sendiri porogro kabelat
aju lep mendung. Saya kat teruk dalam lep mendung lagi tawaf nah. Dah turun teruk Arab geprek so tempat tawaf hang tren-tren gedeng. Ni ana marah. Untuk tawaf saya lek kaki, punggung lek gerak itu. Kaki mendang. Saya nampak duduk kaki tren aju. Ana istilah preferensinya mana sih? Nyok kan kaki punggung mula. Nyala kaki payah ada untuk. Nyok habis lat duk mandu milun han je long ke kita menyo leng lat. Nyok berarti tengah poh 6 15 long ek. Him pom. Hai. Han le han je long kun kitab, tengah long kun kitab majaro, tengah long kun kitab leng dat urang. Han je long ek bekam pom. Kerana Allah Ta'ala dalam Qur'annya yang sangat mulia, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Kelebihan ikhlas dengan ayat Qur'an. Kamu putren kepada kata Muhammad Alkitab. Ya, naruh kitab dan nyobun Alkitab. Kitab malihlam iaitu Qur bilhaq. Nyangkan Allah baru nak merompok kalimat hak. Luhul haqqu jallajat nyokan dengan sebenarnya. Jadi isi Al-Quran tidak yang melenceng, hanya yang meleset daripada kebenaran. Maka sembah olehmu akan Allah, hal keadaan kamu ikhlas begini Allah akan agama. Ketahui olehmu sabit bagi Allah agama yang bersih. Jadi dalam ayatnya dua ge. Yang pertama ge hal mukhlisan lahuddin, yaitu getanya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah harus ikhlas. Fa'bud. Fa'bud. Fa'budillaha mukhlisan. Makna ibadat menampakkan gedanya sebagai lamit, Allah sebagai po. Yang hikmah utama Allah diciptakan gedanya. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi diri kepada Allah. Pelahir, pelemah, mengaku roh gedanya lamit. Allah sebagai po. Nam rasa hina oh tak pegah lamit. Menyona berarti hayro dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad yang sangat senang tatkala Allah ge akui ganya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi abdihi. Lain gelar yang datang kepada Nabi, boh dari sahabat, boh dari orang lain, boh dari Allah sendiri, hana merasa ruhi boleh ku. Ini istilah katanya kan kenyan ruhi boleh ku, tetapi dengan diakui sebagai abdun li Allah, merasa sangat senang Nabi. Yang keitanya Allah nyan dalam kem janjian ba Allah lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, nutrimang ngelun sebagai hamba Arun. Hantar je kun. Hamba Allah pun hantar je kan hamba manusia. Ya. Padahal secara tidak langsung, gitanya tak pula mitra kadang-kadang ba manusia, kadang-kadang ba nafsu, kadang-kadang pak yang nadum. Hana teteh tapi ya talake ba Allah berterima ngitanya sebagai hamba hanta hanta jit ke menjanjat pada kino jule be yan. Yang kedua ala lillahi dinul khalis. Kenapa getanya geyu pulahi umbudiah kepada Allah, hanya kepada Allah tok, baik kepada lain
atabaro ifradul haq taqarrub ilallah, karena agamanya milik Allah, agamanya bersih, menyo agama bersih, gitanya agama hana bersih, hana sinkron. Jadi menyo perle terjadinya sinkronisasi yang mana? Yang batan bukti yang tala, velo luncur aja unde. Han cocok. Hana terjadi kerjasama, baru terjadi kerjasama sebagaimana ad-din al-khalis, agama itu bersih, kita pun fa'budillaha mukhlisan. Kajiannya memang yang tahan. Habis ini. Dan puji. Kajiannya tapi puji. Hana teraku insyaAllah. Kun imum Nasafi rahimahullah ta'ala sebenarnya kata Allah hello na eh nyoho na gupla kalau dia gupla bunuh karena kat terbiasa menang lih baca laju nasu surah hanati ya tau no ditinggalkan. Imam An-Nasafi gupla kata-kata fa'budillah mukhlisan lahuddin mumahhidan lahuddin minas syirki waria petok-tok menyotik tok lain petok-tok bagi Allah akan agama bersih daripada syirik dan ria yang makna mukhlisan. Ditanya dalam beribadat bina kasat kepada selain Allah yang maksud dengan syirik ini akan kafir atau baru ingat syirik na dua syirik tungku jali tabo syirik tungku kafi tabo syirik jali yang kafir syirik khafi hana ya hana ikhlas kasat dengan ibadat li ghairillah syirik. Tapi getanya mentang mukmin, getanya mentang muslim, tu makna syirik menduakan Allah. Tetapi kan tro tingkat dalam akidah di segi ubudiyah. Ya ilu. Bukan menduakan Allah di segi akidah, lam i'tiqad getanya hana Allah dua tetap satu. Cuma saat kita beribadat ka ken le tok tok kepada Allah mengkerling oleh imbecut hidup tak kah hidup berarti nyohan payah buku gumok pergi gumok berarti sopoh dengan tak terpilih nyan kan menyolong ke nyongan kan hum wariak kan lah ataf tafsir bek ta pahami syirik hino syirik akbar atau syirik jali mah enggak payah tabuh makna lain tu makna syirik lain lain ria lain kita yang sumbu betajam kenal hanampu hanampu al tafsir juga leh tu yang pi lagi uno ci menyo dia terima dia terima nama taala karena hanang tuli kali janji surah hanang tu kali jeral nya mengabu luangin jeraro ni no hai han patut lihat peluh dro sapa kelas mati dro tan surah ni handu gupice kamu dengan kak dah dah oh terakhir surah tu menang ila lundro baju urang lain leh nak gerak leh nak oh leh pelu kamu menang dura. Jadi menyoka biasa hanam tak pilih ada mudulih karena al ilmu fis sudur la fis sutur yang namanya ilmu di dalam dada ken bak barih kitab cuma
lun akhir-akhirnya bahkan halun tim pidato oleh jeradak punya pidato terkuras pikiran kita. Tapi di urung nonton audionya anak debu dia di tengah mati itu. Maka di pemadalah dengan siapa kuni beru u dua boh talo apa boh. Hidangin, hidangin kau. Aku ulang kawi je pun. Nak awak belam panjang ini. Kan belam panjang lu sama ni. Belam panjang sama langa. Ini kan sama ngalai. Alah. Kan sama langali. Belam panjang, simpang. Amplang. Tengah kebuka ini. Ya undang. You ceramah. Melesak. Getangin ngelom na kaya. Getangin kau ke pinjam. Sekejap ke roh anai bi dirga dipikir oleh masyarakat ini tengkukan gemagun perle bruk gampongnya dia tak bruk hidup aju bruk sabar guni menyenamanya orang mendagang dan dagun bu lemak hijau u dua botol tu apa ubi pah lihat bak ketang untung hanarlah kita ni menyorlah kita ni yang najis tak publik bau dua botol bro, panina tolong menyokan kita nerasa keron itu biar juga roy penting benar pua baca karena hektar untuk tapi dato pada mulai makanya macam murung nak ladom kutubah leh mete untuk babeh mete kutuba untuk babi batai dua je kalian kaget tarik ayat berat berat lah padahal bunuh kali berat agak-agaknya lah babi batai kalian pegah cerita ilon nagbi pangkai lah almarhum abon tepi raya cara pidato nak abih batai setiap masalah minta cerita dua boh cerita bidang gembira sabah cerita bidang duka sabah umpamanya tak pegah bah semayang minta cerita hurung gebi kelebihan semayang alian minta cerita hurung yang disiksa karena tinggal semayang nanti tak pegah pula elok karena cerita lah yang pangkai dan gebubu langkalan luak luam puh pengelom puh bibit pidato di muli lunjak luak lu nyobi bercerita basira wa nadhira na gembira na bertakut hoka bitauhidi ikhlas dengan tauhid akidah hanya Allah satu Allah yang esa dan membersihkan batin sir sir yang kan sir batmayang sir batmayang lawan di dihar nyo sir dengan makna batin membersihkan batin dengan akhlakul karimah nyen fa'budillah mukhlisan lahuddin lagenyan jabaran ala lillahi dinul khalis ai huwallazi wajabah tisasuhu bermakna bagi Allah agama yang bersih artinya dianya Allah itulah allazi yang wajib pertentaya ke Allah ibadat kitanya bertentaya karena Allah dengan bahwa dibersihkan bagi Allah akan taat daripada tiap-tiap yang bercampur kotoran kadar kan cikau bekna cikau dalam ibadah kita ni tok bersih karena Allah pakan hanjit menjampu karena tipuannya Allah atas segala yang aib dan rahasia. Hanapak tahu menyo dengan Allah. Nyo sesama manusia kan dia kan
saya kepada andili Allah Taala itlaknya be nubuh makna jinga ino hayat Allah Taala menandik tepu bermakna ilmu tepunya Allah atas segala yang gaib dan segala rahasia. Intah penjelasan Imam Nasafi tentang dua buah ayat gunung. Dan nekhlon li Allah buna fi kitabihil aziz nyaka kembali jalat kudrat nyan kehebatan seorang pengarang baik jinuh bertanya baca menyata-tata segulangkan jinuh tu negara urung pidato urung buk kedubah leleh aga gulang kerana nak tingat ke surah jarumiah babut taukidi menanci orang baca doa karena hana leje ge leleh ge kulang rabbi afirli walidayya leleh ge ndik ka rabbana zalamna bi le ge kapanya kulang hai na yang guyu ulang-ulang nya lumpegah bentik oh ne bet kana yang ulang-ulang nya lumpegah aman tu mele roba alhamdulillah bi le ge kaga balik yang jalat kudratu geken li Allah yang maha besar kekuasaannya Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah untuk memperkuatkan kelebihan ikhlas bunuh antara lain Allah nebegah tidak diperintahkan mereka itu kecuali supaya mengabdi diri oleh mereka itu akan Allah hal keadaan mereka itu bersih baginya Allah akan agama hal keadaan mereka itu condong daripada kesalahan kepada kebenaran dan mendirikan oleh mereka itu akan sembahyang dan membayar oleh mereka itu akan zakat dan bermula yang demikian na ikhlas dalam beribadat na laksanakan sembahyang dan bayar zakat itulah agama yang kokoh agama yang tideng menurut kamu dapat mendum dalam ibadat ikhlas alian semayang buh zakat nyah naga komen dia kan kalau dan berkata Allah lam wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'au wala syukura nyotang ayatnya nepujo Allah kepada orang yang tim mesedekah di antara lain pujo Allah kepada orang yang tim mesedekah kun Allah memberi makan oleh mereka itu akan makanan ala hubbi atas cintanya makna cintanya kedro ke mohon tapi gejok ke go itanyo menyona lebih kadang-kadang mia ong kahe igli itanyo tenang-tenang mentang tak sipak lah mia kahan tak jok pingan-pingan bro tak boh wajud dari ji hana leke nyenggak pi ata-ata lebih je mentai lo cuma mia tengah tak pajuh kalau lebih tajuk aju engke kan je tawiat tolong-tolong aju tajuk ke mia ala hubbihi cinta kepada makanan tapi siap untuk memberi kepada orang lain yang antara lain sifat para sahabat isar mana isar mengutamakan urung lain karena oh tetruk makanan ke urungnya anak ditanya ditanya lah elok isar mengutamakan diri sendiri sehingga nyapa pernyataan ke drone lun pernah terjadi hijab nuksan bak jak bak kanduri punya hijab Hirman hana hana tepu merumpa
Nah, tapi hana berkata ya. Bak tajak je, oh, hina ulu sukun pada kilometer. Teruk kedih rupanya urung mukhandurinya kan gemaku leurung kampung. Dina pura itu nak? Kateri. Kai puduk prasmanan ubud, ni prasmanan dah kena? Ha? Atau ubud? Atau meja? Ibu duduk tu Abu Manan Rawi ya. Abu Payabasi Raunan Long di tengah-tengah nanti roti di handa sorry ikhe lati long kam di bahrain tara sebab itanya biasa bangkong iku tu hai bangkong 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 duri ka awak pikan camca awak oh tanyo ada prasmanan tatemok-temok na roh dan yang uke lon pihan tu boleh masuk ke makanan long ni ke long di abu-abu je hana mu macut sosial ada mendek kan gering dia ada kala gebut hana menyatakan karena bengeh longkeng ngere ha bengeh lo dengan gekok-kok gerog aja ada mereka geui long kok kureh apa kan gebe ada kala anak be kan je taputa ada kan mahan je taputa dalam kok yu kenang hijab nuksan itu nembe lagenya paten ja bakan duri urinang yang na tarikat bak muboh nyalado hanai tiru-tiru tetap kuah puak boh yuk bangkong dia tu hendu kena masakan na masak merah na masak putihnya tetap dua boh sapu kan ati na yang belah deh na yang belah no tingak di kena urun tu na yang kok-kok ro hang de puak urun lain ka nah, itu baik menan kalih ni cok ke ron bak dan baik tungeng abe na sabah penyakit tu yang puak krek atau renang gedungai kan jua abe ke nya dia ni cok itu ron bacu na gerih gede pun nak kering yang nak telado kering telado ha beuk kuah kan gerak kan pakang kai tung kanan ni nya dalam ayatnya beri makanan beno Tuhan de mai plung kanan ala hubbi cinta tapi siap untuk memberi ke sawu bek ke urang traw miskinan urang yang geperlai siplu itamam tujuh yatiman hanali ayah dan golong balai sedung ada ke 21 karena ayah hanali yatim si be asir tawanan hanya saja kami beri makan kamu karena Allah ya urang buna cinta kerog makanan tapi gebi ke orang lain yang utamakan miskin yatim dan tawanan li wajhillah memberi karena Allah kan karena kaija ublang ya kemeko kaija ublang ya pii tapi nyen yatim li wajhillah menya istilah urang tuhakeun jakeut itam ruang kana la nuridu minkum jaza tidak kami bermaksud daripada kamu pembalasan wala syukura dan tidak kami maksud syukur daripada kamu yang menerima yang ayatnya mengarah sik kepada ikhlas cuma kagebali Allah pun getu kataki buna mukhlisin jina li wajhillah kenapa biar dengar najin yang dengar berarti kagenda Allah hai kala ilum wa qala jalla zikru buna kitabil aziz jallat kudratu jalla zikru berkatalah Allah yang maha besarlah sebutannya Allah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi
bi ibadati rabbihi ahada. Nyati urang jumaatkeun kan? Maknanya siapa? Siapa yang berharap bertemu pohnya, maka hendak beramal ia akan amalan yang saleh dan tidak mensyarikatkan dengan ibadatnya akan dengan ibadat pohnya akan seseorang. Yahino la ilham buno liwadhillah dino wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Nah, rencana merumpak Allah akhirat ke modal amal yang saleh dan ikhlas. Dari Mujahid rahimahullah berkata ia tentang ini ayat. Karena tambahan lo. Ayat puno oleh sir ulama ge tafsir dengan satu cerita. Datang seorang laki-laki nyo bibi uragam kaurina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ianya, rajul, hai Rasulullah, bahwa sungguh lun kalih lun musedekah dengan sabah sedekah, maka ulun tuntut dengan sedekah akan zat Allah Ta'ala, dan ulun cinta bahwa dikata orang begilun akan yang baik-baik. Ya, baujung lah yang mudah ya. Lun kalau musedekah, lun tuntut zat Allah, tapi nagala lun bacut dipegah legap yang gak-gak ke lun. Antara lain, tengkunya letak sedekah. Yang kita nyok pegah, antara lain. Mangat masana Rasulullah jawaban dengan ayat Quran anak payah gejawab oleh Nabi Ternaju kana Allah taala fa man kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapa berangkat sana geharap merumpa ngan po uro akhirat ke modal di amal saleh dan be riya guna kana amal saleh iaitu sedekah. Kemudian dalam ati gaknya getuntut Allah hanya satu, hana lain. Tetapi ba ujung kana be be pegah ge gaknya hana jadi le di pegah ge legok gaknya itulah yusyrik bi ibadati rabbihi ahada kariyat. Kun Sayyiduna Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an, bahwa sungguh seseorang manusia apabila bersedekah ia dengan satu sedekah atau memperbuat ia akan satu yang ma'ruf serta seseorang yang lain, tidak memandang ia kepada demikian seseorang yang di berbuat baik kepadanya, dan tidak mengharap ia seseorang manusia daripada muhsan ilih akan balasan, tetapi memandang ia kepada Allah Ta'ala dan cintanya Allah bagi demikian, dan menuntut ia akan fahla daripadanya Allah. Dan siman yang benar ia nyaman beserta Allah pada seluruh perbuatannya, tidak mudarat akan nyaman oleh puja makhluk dan tidak mudarat celanya makhluk, tetapi sama ianya tiap-tiap puja dan cela di sisinya man. Ana mahu jawab lagi. Buno B ken hana. Bahwa sungguh seseorang manusia apabila bersedekah ia dengan satu sedekah atau memperbuat ia akan ma'ruf beserta seseorang, jangan dipandang kepada demikian sahas muhsan ilaih, dan jangan diharap daripadanya akan mukafa'ah. Yang katanya wateta pu'ul sesuatu kebaikan bersedekah ada kalata tulung gop, nyan urun tak tolong, bet tak pandang
dan baik tak harap nak pembalasan. Yang betul pandang kepada Allah Ta'ala dan cintanya Allah, kedih kepada Allah mantan, dan tak harap fahla. Orang yang betul pandangan gaknya serta Allah pada seluruh perbuatan, nyan hanya kemelarat dipuja oleh makhluk dan hanya kemudarat dicela. Menyuka bereh but dah bereh uno yang duru ilallah be yang duru ilal muhsan ilai be harap mukafaah kabereh pandangan hanya kepada Allah karena cintanya Allah, maharap fahla daripadanya Allah, puja dan cela daripada manusia sama. Hanji kehina wate dicela, hanji ke ruhi boleh kuduk wate dipuja. Kan yang harap, yang harap benar kepada Allah. Dan dari Abi Umamah radhiyallahu an berkata, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Allah tidak akan menerima ia daripada segala amalan kecuali barang yang ada ianya barang itu ikhlas dan dituntut dengannya akan zatnya Allah. Letak apapun amalan menyahana dasar ikhlas dan mengharap zat Allah, hana diterima oleh Allah. Yang mungkin hana diterima dengan arti terima yang sempurna na pembalasan. Paling-paling gugur talak. Karena kan lagi urung jauh wajib kan? Menyogopubut ajinyan sip syarat dan rukun musangkut sihah. Yang sabah tu yang gaharap yaitu al-mabrur nyan atatithong rahsia Allah. Menanti semayang sip syarat dan rukun sihah dengan makna gugur talak tentang makbul nyan tithong. Maka nak sabah model nya abu didinim ijazah kelun itu semayang dengan yang dah duduk dia dah keun ba Allah yang neyu pubun ka lumpun yang kelak lumpun lung harap bener terima ya dia keun karena gitanya utama mengakui kelemahan yang ik tak pupul lagi yang kata pupul lagi lagi juga gelap dunia ik hai gyu semayang bubek tengah tepu so dia semayang ha se yang ase semayang untuk ingat dumpu sehingga ana kunci Honda gada bek tetot semayang benda kali lontes golom abeh patihah kampat anu muji le honda le moto betul di balik itu yang seharusnya semayang ingat ke semayang baik ingat sapu kitanyo semayang untuk ingat dum gotagura bertolak belakang fakta yang kibanda pegaruan. Yang ke makna han diterima secara sempurna, han terima secara kamal dengan artinya pembalasan harus dimodali dengan keikhlasan. Mungkin-mungkin diterima and gugur talah tak takluk nufus dan tidak ikin lausul sihah. Dan daripada Huzaifah radhiyallahu an berkata, ya lun tadi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dadalun gura kan Nabi kebut aja ingat kita nyo gura kan lagi ke pegah aja ke tadi Nabi badada le Huzaifah maka berkata ianya Nabi barang siapa berkata la ilaha illallah karena menuntut zat Allah di khatimahkan baginya dengannya la ilaha illallah masuk ia akan syurga.
kata la ilaha illallah kata. Hana menggurih membaca lam ati selain Allah. Dan getanya watai mati pi dengan la ilaha illallah. Otomatis. Metik. Kan manual. Tak halal jenah. Langsung masuk surga. Tetapi bak tamidah hai. Bak tak pegah mangan. Hai la ilaha illallah. Tak tuntut zat Allah. Kali. Oh dek takun. Padu macam ini lam tarikat. La ma'buda bihaqqin illallah. La mawjuda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Yang tingkatan ini nan. Idanya ada pun ni le buwere. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Urang katruk martabat watinya baru na yang la maujuda, na yang la matluba, dan na yang la maqsuda. Yang kata boh ratib menyo betul-betul mencari zat Allah masuk surga. Barang siapa berpuasa satu hari karena menuntut zat Allah, dikhatimahkan baginya dengannya puasa, masuk ia akan surga. Dan barang siapa bersedekah dengan satu sedekah menuntut zat Allah yang disudahi baginya dengannya sedekah, masuk surga. Jadi ratib betul ibtira watihillah mati ilanya masuk surga. Urung puasa dalam keadaan puasa agaknya ibtira zat Allah mati ilinya masuk surga. Urung bersedekah ibtira zat Allah mati ilinya masuk surga. Pada pupunya naik. Kitanya ratib mendeng. Ya jino longkalan karaya-raya tak tu yang payaroba. Tapi hanya tepat. Hina apa ini? Hina? Ratib la ilaha illallah. Yang orang tuluk. Hanya tepuk kan? Yang nak tuluk tu. Hina. Tapi imam kan orang tanya oleh. Hanya jatah orang tanya untuk imam. Kakak. Oh. Yang penting drone yang makmum. Mereka raya. Yang baik ni ikut. Karena yang getam dalam hadis. Lagiannya arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Para sahabat gua daripada sahabat peperangan truk bak sahabat tempat menyahana salah halusung iblis marah. Dikatakan orang letak jin hinan. Ya, bak tempat agak lagi lembah letak jeninan. Para sahabat ge takbir ge meratib raya-raya. Mungkin naik belum jen. Degetam ni Nabi Arbi'u. Baik rafak suara, rendahkan suara kamu. Karena kamu tidak, kamu menyeru orang yang tuli dan orang yang gaib. Allah ada di mana-mana. Ya betul ya? Apakah betul ilah? Tetapi di mana yang hanjir? Allah ada di mana ma? Yang hanjir? Ada di mana? Mupat yang hanjir. Ada di mana-mana kah nampak? Kalian dah wait-wait. Nak baik salah. Ilmunya Allah. Kala kita yang. Yang baik zat Allah. Hino pina, hidih pina, kala untuk. Yang hanya tetapi ilmu Allah. Kau kau, kau kena nego. Ratik pun buat pun. Menyona alam, darham je. Ay. Menyona sahabat, memadang ngekeli Nabi, arbi'u batik.
mendatangnya hanya patih. Karena kamu balik ya. Nah sabuh pepatah alih lagu mentang ini. Kata ketik tak padu puluh tahun kalung ya tikula. Binatang tahan palu, manusia tahan kias. Pepatah. Artinya yang namanya binatang yang tahan apa tajak pegah secara sindiran. Jok sinut tepat. Tetapi manusia tahan kias. Yang namanya manusia tak sindir manteng, hana langsung tak pegah, tak ken kaumbom. Yang manusia jamun. Manusia jina mau balik. Manusia tahan palu. Binatang tahan kias. Urumu uwa. Una ni jak. Uya. Re. Uya. Re. Uya jak. Menyawa tepua bak ujung ni. Eh? Awa ke nak? Awa tepat. Awa tewit. Tekongan bak ujung bak. Masa kau tu. Ija. Guda yang hidup mata bak sadu. Kau tarik ke kang? Manusia. Hak pilih. Yang kanan dia tahu. Eh? Nah padungga lundungga dikir tatip. Karayata anagali yang sebenarnya kitanya putun ide tapi yang menulis lang kita kan ke urung yang galam jid di pruno menyokaji anale masing-masing aju maka menyolong dang imu mana lum pimpile dong karena urung jid menduli ke cuma baik ana empat kode karya yang artinya umat nak al-fatihah wirid laju ke roh mating mating menyo nagala nagala ya pak mane nyo pukan ile lang kita imun dia ke para su menyo ke pruno urang ilike itanyo tawe we ika mohino na tu ami anami baru tapi tip ton yang hana dia lam urang yang kaji hana ikut le ka dia pak lu mau kita bapak. Hai berkaraya kaji ke guru kah nak sama yang berjamaah dia kah nak alasan tanya cuma bak sabah tempat yang jamaah mahsur di sini kaji ke purno ke padung bulan cara wirid kenta sebeh beruhro kenta sebeh beruhro tersebeh beruhro subhanallah kemenang beruhro lepuluh dia ke kaji orang likat anak boleh boleh semayang wirid masing-masing mendoa api masing-masing karena kali kali ke korona cuma kita yang didaya kan malasan nani nami baru tiri betru tiap tahun awaknya yang dang dang ke urung raya-raya gak lika raya lo mana tamang aja anak ubi kalung bu baca maaf budik dengan nasi ar. Tahu nak temu berarti berayuk si ar pak. Tahu nak temu, hai. Tahu nak temu imbarat maksudnya. Nah, tiaknya kalau imbarat kita urung pega. Ah, mau balik. Hanjit nakal, mau baliknya urung mendapeng. Gepa beh jim, beh nampu pegah, pegah aja pun galak. Ibarat kitab maksudun. Lagi contoh hakikah yang upayum kameng kena, pulimbut kameng, bagi ke kameng. Nyo kamu mulai goyang di tambua. Karena urinang, nah gejak put, bau mi di. Mujanjan, azor katnya, gegantoh ngelung. Mena di urung tanya kiban cara hakikat yang gepegah dalam kitab nah payung-payung nah minyak-minyak wangi hijau-hijau ridak lungkim biraya lepung
Lelong ken mubira ya yang ka lombet lang kita marap hana lang kita jawa ho milong hana lombet lang lombet nam janjang ka lontro babab nyan. Cuma kadang tengku imum kampung nyan hana ngan geblok minyak wangi ke perumo. Hana ngan geblok baja kutang ke perumo. Hana payung guna perkawinan ni ulam roh. Bedak ah? Bedak. Katruk buat kunyur tengku imum. Hingga lundenga mamanya menyohana salah abia semua kede geken le tengku imum nya di temanyang mandum malamnya yang baik masalah akikah nyan model-model nyan nenjak cok hukum itu hana percaya orang balik nanti rohi kecuali roh. Hanya tamat hukum ini, kecuali hukum yang daruri. Maka lu lun pesan tapi baru, nak kutubah, nak orang yutausia, ni pegah yang daruri mantang. Fadilat-fadilat mantang, baik pegahu hukum. Maksudnya betul kaji. Itanya, semayang tiura semalam, padu rakaat, 17. Tiura semalam, padu watai semayang. Memang, yang juga. Maksudnya yang susah, baik negara. Baik ada orang, akan abu je ikan mohon je hai tek aje ke abu je ni mentang abu-abu baiklah abu-abu hana je lah mabai ya. Yang payah datanya Mbak Rong Kwabi napa tu? Ini langkah mana ini? Pertama ialah menyocerita buat kita orang hanjir ke Dali. Pertama orang ceritanya naga payah datanya yang lain. Iganya gedengan Mbak Rong lain lah. Almarhum Abun Danyongan Abu Narongan pegah but Abu Yang Mudawali hinan ke kaliang aju. Abu Yang Mudawali lagi nak nana dayang aju. Ilum baik pegah-pegah. Kenapa pun kan kelong buat ulama. Kena urah hadis putra. Wala tak taru di fi'alil ulama. Hajit kalan but. Kadang gaknya kasah padanya. Tinggah gedor kapai la daud yang dih buat dia gua bawa kameng nah yang cah bak lebu kan padahal kafe ingat saya di nama dan menyohan han yakin kurung lain saya di nama han yakin aku tu uyu tinggal gebuk kedubah di Madinah ya sariah al jibal ge komando gede mertuh le mate yo tentera tengah mau perang lalu musuh kai likot ge komando hino guyu e ate bukit nak selamat gede de ah gua pegah le orang je natro suara Sayyidina Umar nyo ke dicipta handphone jamun kan kana suara yang email de angin nak main di pan dak da be jo ne. Ilun tapi let wate long sumubut lulake bak ron yang ka sumubut jawa na rumpo bet salah long tu ilun hana long sumubut apa jawa arab na hana kan kan nebe hina mendu na rumpo eh yang na Nabi Ismail rupanya zamir salah puo nya ke kameng ke buah padahal ke Ismail ke semana kan ke semana oleh Nabi Ibrahim kena jak oh, wisata berhudak berminyuk teguk betul bajak baru yang ke yang ke pupuk pak kameng yang tingat lun nyokal je utai dulu. Kenapa? Ni aku yang ber
Menyokong kitab baca tu pandai pun. Wal yuhidda ahadukum syahratahu wal yurih zabihatah. Pedoman untuk Timothy ya. Pertajam sikit ni telefon. Peristirahat, pesenang, pesenang. Artinya katruk masa mempun, bimpun. Katruk masa JPI ya, JPI ya le. Kebetulan tasir kaming bho, katruk masa semata, you semata ya le. Al-Hidda baik tasir anak dikemah, ma dikemah anak pulang. Punya nak tamah haji untuk ikut lo untuk jina kasih ilai kenapa bahannya ni nak menyatasi mana kameng jioh jioh hurawai di sabibe tajak semana wa kebiri jioh jioh hurawai di sabibre hana senang sang binatang tak semana ngan tap cum minyak wangi. Iji menyokam yang agam, iya kameng inang cum. Tidak pucum minyak wangi, han tenang. Tidak pulimut binatang ke ija limut di bulai ya. Tidak pulimut ngaija. Kakak. Tapi bet salah lu. Hanam tidak api urung bi keterangan benar lang kitab be but urung maaf anda menyebut urung betah tengku abi gede kan hana dah hormat tengku abi si nakil urung yang mencerita perbuatan tengku abi naga kadang kedengar barang lain mentah dia urung lain karena gaknya pubut leganya kepedaleh ke urung wadu anak tang jawab kepedaleh tanggung jawab tanggung kerau jawab pun orang lain nah kan baik nak fikir anak zaman besi A anggota DPR Aceh Red Party dia pegah lambil tau ilang ulama apa A lagi model jino wajib tadi kerau bak ulama yang tanggung long yang jawab ulamanya. Jadi tanggungjawab kepisah. Kata majmuk dipisah. Salah dari segi bahasa. Tanggungjawab. Hanjit tanggung orang lain jawab orang. Dia tanggung legaknya. Tapi yang jawab ulama. Hanjit. Kaji Uhdah Ibn. Ibn. Menjak bila hidup nak. Karena hinan ditubit mengambil sempurna. Sempurnanya bak masa Rasulullah hanya ia mantang kepake. Dudo le para ulama lain bak berpadi na makna na sempurna hinan, bak meng na sempurna hinan, gapuh na sempurna hinan, untini juga na sempurna. Tiblah puwa menyohana talah. Kerana lun hana ilmu tentang yang lun utuslah Tengku Sa'id lebu jam rumpak dengan Abi Gampung Mulung Abi Dilung kalau tulis lun hanya lun apa aja karena si hana lah apa itu buat apa yang karena tulis sesuatu yang perlu tapi yang pada tidak ialah pemandang puana tegak na karena dapat li payah benar iran yang karena oh gua oh nuwa gampung kan hukum itu yang leur yang IPK tanya tak boleh kena tamurno cara pusi jubo. Tak tak boleh kena tamurno cara semuti ya. Pulang roh pucicap anda min. Yang hana tamurno ino yang terjadi itu kampung. Maka drone saat kena wo harus siap. Baik tak lagi tunggu Ibrahim Jakarta wo u Jakarta. Nah ini kadang nak nangkap anda. Hana siap. Karena agaknya gepluang mutang. Gepluh daripada mutang hana tiap tuh gede tengku mat saleh meninggal
Tengku Mahiuddin Ketapang meninggal, adun Tengku Hasbalah itu dua orang ulama besar di pasar, ulama besar di pasar Minggu. Mbak meninggal agaknya yang nak di hurung buat di Tengku Ibrahim. Agaknya hina kerja gablang lo kan agak buat. Iga wa ibu yang cok parang tu, tak lo ada ni. Baik-baik lagi yang cukup je lah. Kaki ilu no kirim tarikat ke ni, jarang doa ke ni. Hingga duduk kat kabaret. Ini lumpuhnya harus siap. Kan kitab, kan hukum lah. Jitan yang dia urang. Dan imu mila. Ya, you berhul. Bertubah. Alian kat pupun. Sama dia bawa urang mati. Semana main. Telkin main. Ini mantap je. Kita ada anak dia pilih cik. Anak urang berhul kampung. Kecuali kata buka daya. Ona kaile. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Ya hai Rasulullah, ausini." Ini wasit oleh drone akan lun. Berkata Rasul, "Akhlis niyataka yakfikal amalul kalil." Ikhlas olehmu akan niat kamu, niscaya memada akan kamu oleh amal yang sedikit. Bacut macam amalan kata kepada ahli Nabi. Yang penting, ikhlas. Memberi faedah oleh ini hadis yang mulia. Bahwa sungguh sedikit daripada amal beserta memberi haknya amal yang lazim dan memperkokohkan bagi maknanya amal yang batin. Pani mandumnya daripada ikhlas bagi Allah dan hadir hati beserta Allah itu menjadi banyak di sisi Allah Jalla wa'ala. Amal ini pemahaman daripada hadis puno amal nin. Yang pertama na tajuk hak hak yang lazim. Hak yang lazim daripada amal yang kagak pegah dikedum adalah ikhlas. Olehnya tak pegang makna batin daripada amal. Makna batin natinga ilik tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Gebayan ni namanya angka. Pane hak yang lazim. Oh wate tanya beramal daripada ikhlas bagi Allah. Pane pegang maani batin hudur ma'al Allah. Nabi ingat hudur ma Allah secara tersurat kena Allah saja. Nah kan? Ya. Hadir berserta berarti Allah hino dan hino. Musafat dua hati. Yang tersurat tetapi di sini bukan makna yang tersurat tetapi adalah makna yang tersi. Mana hudur ma Allah ate ingat kepada Allah. Kan Allah jaduk lah hati kita. Kan Allah hadir lah hati kita. Walaupun ibarat kadang hadir Allah dalam ha, artinya ingatan tanya kepada Allah dalam hati. Nya hana payah dia tulis lagi yang tersirat. Getulis lagi yang tersurat. Nak hak tengku yang tu mobil. Minggu tu leh lagi yang kanan yang papa nak luntur ada kan lagi yang kanan nyong lagi nyong yang payah. Takut drone untuk kampung kaji ke mursid drone naju kiri. Anak tu angkat api. Kaji ke panutan masyarakat. Ruh naju pupu yang gelar ni nak mana hadir Allah. Nak tahu Allah lah dia nyong kajro juga. Yang ingat yang rurun dulu dalam ibarat-ibarat tarikat lagiannya tetapi ingat kan lagi yang tersurat tetapi hinan nama-nama yang tersirat hudur ma'allah yang kebunuh ihkam lima anihil batina memperkokohkan makna amal yang batin artinya hudur ma'allah arti dalam arti beramal ingat kepada Allah. Hadis kalaupun minum baitullah. Minum nah
Ya. Dan pernah berupa hadis kalbun mu'minin baitullah. Ya. Asalnya haitim secara lahir mandum awal. Yang kena berletawi. Walaupun kitanya dituduh di awak haram jadah, di dayah hana buat tauhid. Mulai tiblit mata pun kata tabut tauhid sampai hud-hudi dan tutuki. Cuma ini itanya yang hana tauhid salah. Betul je. Idayah hana buat tauhid tasawuf. Betul. Hana buat tauhid tasawuf yang salah. Tauhidnya betul bukan hana. Akidatul Islamiyah pun sampai du suki. Suzuki nanti kadang-kadang. Nyan mentang ke pangkai drone. Ibarat yang haitim secara zahir muawal. Ada makna yang tersirat. Urun tulis hana salah. Karena gak anggap mufum. Han dipahami secara lahir lagi nyawa. Yang ada salah orang boleh. Tetapi yang namanya ilmu harus naurum bimbing. Gahlam dia tak pilih untuk mutala'ah. Tetapi menyoka ilmu pun lagi-lagi nya. Yang ada payah buat lagi. Ilum pi galak lu nupiyuh ke galak tak lagi nyawa. Baik ni fikir kena gembira lu lagi nya. Abu galak ke sumber. Hana. Galak ini nupiyuh. Tetapi karena lu takut mentang. Walaukan ubah 10 tahun, 7 tahun, 15 tahun. Lu takut mentah. Terjadi kesalahan. Yang lagi nyo. Kah Allah sabar sah? Sabar. Kejap tu Allah latih kita. Sayang tak ke kita nyo? Baik mana. Jadi seluruh ibarat yang haitim makna secara zahir. Nah makna yang tersirat. Atau makna majas. Hadir. Beserta Allah artinya. Ati selalu ingat kepada Allah. Jikalau amal ni menyona hak iaitu ikhlas dan kokoh ma'ani batin hudur ma Allah, jadi banyak di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan bahawa sungguh yang banyak daripada amal dengan tidak menetapkan haknya atau nolikat dan tidak memelihara di atas adabnya, tidak ada faedah di bawahnya amal yang banyak. Seperti berisyarah kepadanya oleh sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar wa ta'am. Alangkah banyak orang ibadat di waktu malam yang tidak ada baginya daripada ibadatnya melainkan menjaga dan apa. Dan alangkah banyak daripada orang yang berpuasa yang tidak ada baginya daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yang ke isyarah kiri amal le tetapi hana dua bunuh ikhlas dan bersih hati kepada Allah ada lebih jekenik menyona dua bunuh amal ni jek kele di sisi Allah. Dan sungguh dikatakan orang bahwa sungguh orang yang mengerjakan perbuatan taat beserta tidak ihsan itu sangat suka kepada syaitan daripada orang yang meninggalkan baginya taat sama sekali. Nyawa yang kagur Allah. Urang nak buat taat. Tetapi hana ihsan. Ngan urang yang hana buat. Syaitan galak tak ke urang yang buat. Hana ihsan. Mana ihsan? Antak budallah ka annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Terserih dan dalam hati kitanya untuk ihsan. Kitanya beramal. Syaitan senang dah. Karena hana faedah amal kitanya memandang ngurin tinggai. Menyetinggai sama sekali hana beribadat, hana taat, hana tak galak syaitan hana he. Urung yang kataan dan beramal hana ihsan kahe. Sedang tak syaitan bahaya gitu. Ya, jadi untuk baik senang syaitan kitanya waktu beramal taat harusnya dalam hati itu ihsan. Artinya walaupun bagaimana kitanya kerjakan ibadat Allah tetap gepantau kitanya. Yang pertama jika hana kan ka annaka darah. Hana
kecuali orang yang kekasaf. Orang kasaf di Allah ke mata hati ke mata boleh menyangkutannya hana adu antak budallah ke anak katarahnya hana. Maka yang kedua yang nak wa illam takun tarah fa innahu yarak. Benar lah mati kita yang saat kita yang taat, saat kita yang beribadat Allah gepantau kita yang Allah ge kalan buat kita yang. Makanya payah tulu lang tulu namurah khabar untuk terbiasa menyuhana tak pubuk lom tak pegah lagi nyo lihat tak dengar kali tu menyuka tak duk droid di tapi tak urut buat mutabah tak ingat Allah kekalan tanya kabe alian Allah yang pubuk buat hana buat itanya alian Allah sajan tanya dengan mana pun orang lebih merkabah ma'iyah kena yang pi menyuka salah surah apa lo cian merkabah ma'iyah dan tak ingat-ingat Allah nak sajan tanya. Tak ingat-ingat Allah nak sajan yang salah. Murakabah ma'iyah ingat dalam hati Allah nak sajan kitanya dengan makna ilmunya Allah. Atau sebaliknya hati kitanya selalu ingat kepada Allah. Yang leboh pelajaran murakabah paling payah. Konsentrasi yang hidung. Tapi tak rupah. Oh kaiplu tak tarik dia kena. Kaiplu lain tak tarik dia kena. Yang kubur tengok dalam tuluk. Menyalakannya tak pegah mantang, lelung pegah. Lelung pegah, drone dengar, hantruk, bak. Kau kata. Payah, praktik. Pakal lagi nyan, urung yang puput tanpa ihsan galak tak setan memandang dengan urung tinggai sama sekali, karena urung yang tinggai urusannya jelas. Dan selamat ia daripada apa-apa padanya beramal hanahe kadilah hana ketemayang hana kepada hana lepupi wal fa'il bila ihsan itta'aba nafsah. Orang yang berbuat tanpa ihsan, orang yang beramal tanpa ihsan gepehek drogaknya dan gepe ajib bagi sangka agaknya bahawa sungguh agaknya kagak puhu ta'an ilah orang beramal penuh di bedah ujung kalau orang lain hana agaknya nyana alah puroi kendek udungan biangan ambola udah lain kapiting semua ujung jadi orang beramal hana ihsan he dan ujung. Senang tak setan karena hek ujub hanafala atau iji tujuan kan bubekna dapat fahla beramal tanpa fahla senang urun tengah napa amrunhu amruhu zahirun kan Saidina Imam Abdullah Haddad radhiyallahu an bermula amal yang sedikit beserta ihsan lebih baik daripada banyak tanpa ihsan kan Allah wa kulli a'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu ay halal amal. Katakan olehmu hai Muhammad beramal olehmu hai marga itu maka selagi akan kekal li Allah amal kamu dan oleh rasulnya Allah. Itanya tugas diperintah duyu beramal. Yang tilik kitanya Allah dan rasul ay halal amal. Getilik li Allah saat getanya beramal maka gepandang li Allah bagaimana amalan kamu begini Allah nyan pu ibaratnya lal lil bagi mutalabah dengan ihsan kekala li Allah amalan tanya na tertuntut kombinasi dengan ihsan puhana tapi ingat wahsa turadun selagi akan dikembalikan kamu lil mujazah bima wa'adakum bih untuk memberi pembalasan dengan barang yang telah dijanji kamu oleh Allah dengannya barang in ahsantum fi Allah gebalah lagi kage janji terhadap amalan kitanyo moyo na ihsan yang kabe hadis dan ayat nyo uke asar lagi lembagah uno kombinasi ayat hadis dan sahabat. Diriwayat orang dalam asar, barang siapa ikhlas bagi Allah 40 hari,
lahirlah matahari, mata air hikmah daripada hatinya di hati lidahnya. Luhuro tak beramal diiringi dengan ikhlas. Nyan lamati itubin ilmu hikmah. Lihna dalamati dahir ba lidah. Hana da pegah berfutuhli. Narid yang didibit ba lidah katanya bersumber daripada hati yang kadiisi dengan hikmah. Pupluhur. Nya ikhlas. Hadis lain hana tamari dengan kalam manusia pupluhur pi mendapat nur hikmah. Jamun almarhum Cik Man urang Lamno. Merumpa ibaratnya dalam Yahya whatever. Kemulai itu ikatnya. Diikat saja ni ku. Luhur. Hana mari merit. Urung dia merutu. Itu. Gepraktek aja. Gepraktek aja. Hana mari. Cara aja diikat. Ya ni ku. Lena terpuluh luhur. Lena. Maksudnya. Aha. Ah mertemang yang gepubuk aja. Lagi merumpuk dalam kitab Tuhfah Aula kan sunat takkan Sayyidana Fatibang kan Ashadu anna Sayyidana Muhammad Rasul Rasulullah Ahmad Ibu pun lebih babun laginya lebih orang kebang juga itu roh li urung-urung lain bak sahabat Fatih Allah tengkuasan tengkuasan dalam nafsu itu kan abadi abadi ayah tengku Sibran dalam nafsu ayah tengku Malawi sabuh dah ngabun mata gue di Darussalam geja kan no lihoro gedengau tu urang bang pakai Saidina dikejut hantong gedengau ke bangsa bodohnya anak kan santai je kena. Bangsa bodohnya ana asyhadana sayyidina Muhammadar Rasulullah hadan. Kagak bu aju. Abun abun cepat tar au teleganya. Bahasa nun jatanya yang dukai cepat di ni barai tak. Allah, mehana lun tanda kan cukup ko bom. Yang kiji lun asai mulain macu yang nak kode lang kita lun. Kede hayu ketimak lah abun. Bahasa nun ada yang nak kai cepat di ni barai. Maka lu. Anak dia kan kicau kita gulak-gulak anak. Tetapi ni ingat menyenangkan ibarat bebab azan. Yang ini yang keliru tanya. Menyenangkan bab azan sampai punggu sampai kiamat ham rumpa. Nelak bab-bab tasahud. Tasahud. Tasahud akhir kan? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pegahinan ba tasyhud sunat takun sayyidana di dalam ba azan aula ya mumati ayo kamu ingin tampil be beda be ana hai mudi dan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nalah akidamun katru ino jadi dah umatul hebah purti sabah purti ibadat akan Allah hal keadaan ikhlas sabah purti ibadat akan Allah hal keadaan riya sabah purti ibadat akan Allah Taala untuk am'am am'am dengannya akan manusia kiban turah am'am dengan ibadat diundang tu bak kauri kalau yang katanya Jumat tak tak semayang Jumat tak puasa katanya orang mukhauri buka puasa ajak kita kerana kan sunat tapi makanan untuk buka puasa si roro-roro wate-wate kan gelontro wate gebi fahla lagi gebi ke orang puasa kan payah tak pilih orang kadang puasa mufahla datang model katanya puasa baik jak komen yang you undang buka puasa bersama nafala kurung bi makanan lagi kurung puasa mubalah tak ayat tanya
Hai puasa kita ni kan puasa orang awam. Punya puasa orang awam mana pahala guru tak nak mandang. Khawas baru nak pahala. Punya khawas il khawas anak yulis bagi dia ni. Nabi para sulaha dan sedikit. Tapi bak bila dia bak berdua sang-sang roh kita. Katanya. Untuk am eh. Lias tak kulu bihin nas. Ya kan? Untuk mencari makan dengannya ibadat pada manusia. Ya, diundang bak kauri. Wateka lagi yang lebih berte akidamun urang ibadat. Dikirli Allah Ta'ala Azza wa Jal bagi orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas. Kelompok pertama. Idhabu ila jannah ikah ya lup lilu lam surga. Hana payah keba. Tajak kera. Eh, naruh tanya. Alhamdulillah naruh. Amin. Dekun bagi dua buah kelompok yang lain. Idhabu yang akan bihim ila nar. Kapujak le mereka itu dengan mereka itu kepada neraka. Hai tenjak ke rawan. Perintah malaikat geyu huwa bohpak pada ku huwa. Menyabuno idhabu jak ke rawan tu ilal jan jannah. Kensahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Asal madhab kitanya ahlu sunnah wal jamaah lebo. Pertama ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak dan afal. Tu yang kami contohkan li Nabi. Baik batin, baik lahir. Akhlak batin kan? Afal dah lahir ikut. Kemudian pajuh daripada halia. Dan berikhlas niat pada seluruh amalan. Yang pokok al-sunnah wal-jamaah. Genakal ikat-ingat dalam kitab Asyifa. Dan Kenharis Ibnu Asad al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Barang siapa menghias ia akan batinnya dengan muraqabah dan ikhlas. Niscaya gehias li Allah zahirnya dengan mujahadah dan setat sunnah Nabi. Yang kita merumpak muraqabah. Karena kita tanya kamu tarikan. Kata mulai beramal. Kata tu oh. Menyohana tetabuh di mana liwam. Dalum Allah. Dalum pina dalum un. Jadi kita tanya. Menyorong itu nong. Gelumpang bungkuknya mudah. Ngapa mulung. Ya mulum kena kira kan. Hana bu lain ahura tanya ha yang tajak talum au. Ka kemah tu. Makanya pelajaran muraqabah al-haiba itlaq atau ula af'al ma'iyah nyana tanya yang berkaitan. Tahiyas batin. Lam ati kita nyo kana wasaf muraqabah iaitu ingat Allah secara mutlak. Allah ketilik kita nyo. Ingat Allah dengan arti segala perbuatan itu timbulnya daripada Allah. Adakala Allah hadir dalam hati dengan makna hati selalu ingat kepada Allah. Tamahlam ikhlas. Kombinasi muraqabah dan ikhlas dihias oleh Allah zahirnya dengan mujahadah. Menyokana lambatin bunuh dua puluh. Lahir pun mulai melawan dengan pekboh. Pekboh penghalang yang dipengaruh udanya baik beramal. Cinta kepada dunia, nafsu, syaitan jinni dan syaitan insi. Mujahadah lawannya. Lahir kerawi dengan pangkai muraqabah dan ikhlas. Wattiba'i sunnah. Teh. Contoh yang kekebah li Nabi, ruh tak ikut. Han mengikut ata-ata yang dicipta li orang lain. Contoh, awak Syiah, dicipta lain cara-cara ibadat lagi nekalan lana TV di Iran. Poh-poh roh macam-macam. Menancit li, seorang, anak putra li. Ibnu Tem, dicipta Tauhid Salasah dan sebagainya yang menentang dengan sunnah. Karena kan Allah Ta'ala waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah pada jalan Allah, sungguh kami tunjuki mereka itu akan jalan kami. Modal mujahadah. Kata lawan atau bunuh, Allah akan gebi pertunjuk. Dan setengah daripada barang yang dihikayah orang pada benar ikhlas dan
menetapkan diri pada memulai di atas beberapa pekerjaan sehingga sahihlah niat. Itu barang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ceritanya gene pelemah bak getanya satu contoh yang betul-betul ikhlas pada kejadian. Sesungguhnya Sayyidina Ali tatkala gesut pedang gaknya untuk gepoh dengan pedang akan tidur kafe musyrik. Kaga ayun. Nya ayun lah. Orang tu minta dengan pedang. Ayun lah. Ahwa yang kena buah makna lagi. Ni. Mengayunkan pedangnya untuk memukul seorang kafir mus. Hina tamak kanamin. Di ketika berkesempatan ianya Sayyidina Ali daripadanya memukul pahdat. Nah ibarat lain pahdat wadanya gayun pedang tap baju bak taku wai kena ya. Fatafala dhalikal musyrik fi wajhi, maka diludah oleh demikian si musyrik pada mukanya radhiyallahu anhu. Kena huat ibabah irudah bak muka Sayyidina Ali. Apa yang akan terjadi? Pertama bengih kan? Ya kan? Bunuh bengih karena dia seorang musyrik, lawan, musuh. Jino kai irudah ibabah bak muka Sayyidina Ali, kanyo mendabah bengih. Kalalah. Apa yang terjadi? Farafa'a saifan. Merafa' ianya Sayyidina Ali akan pedang daripadanya musyrik. Hatta jaddada niyatah, sehingga gitu baru ia akan niatnya. Pun niat bersih karena musyrik. Saat diludah watih menjampu karena musyrik dan menghinakan dirinya. Anggap boleh kamu jampu. Menjampu syirik. Hai. Poh kafe kena ibadah. Kan karena Allah. Allah kabenge irudah bapak muka. Hana jadi khasiatan karena takut bahawa memukul ia membalas membela bagi dirinya karena barang yang dikerja ia musyrik pada mukanya betul pengen tak kekenan hana jadi kepege tebaronin supaya adalah pukulnya Sayyidina Ali bagi musyrik itu bersih karena Allah daripada tidak bercampur hawa dan membela bagi dirinya. Ya, sidikil ikhlas. Ini katanya apa ni? Tak cukup baju. Kamu temah bengi. Yang tetap, hanya dah hipo. Karena kamu jampu. Karena agaknya ingin beribadat secara ikhlas. So, apakah? Sayyidina Aidarus bin Umar al-Habsi dalam kitab kalamnya. Wallahu a'lam.